ada pesan yang ingin disampaikan? Ya, kalau dari film Don Juan ini apa sih sebenarnya kalau menurut Aryo dulu deh? Ya, kalau menurut aku ya seperti aku bilang tadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu menurut aku sih ya itu udah pemberian Tuhan yang bisa kita tanggulangi gitu. Dan kita di sini ngomongin tentang cinta dan apa yang kita keluarkan, kita lakukan di luar itu tergantung dari apa yang kita lakukan sebelumnya di rumah dulu. Gitu. Oh, nah, betul. Pentingnya keluarga berarti betul, ya buat kehidupan semua orang ya. Kalau dari Disha, menurut Disha apa pesannya? Aku kayak dialog ayah aja deh. Oh, ada dialog ya, ayah? Yang apa mana dialognya? Oh iya, aku tahu. Semua orang beda. Kamu beda. Kamu beda. Aku beda, semua orang beda, gitu-gitu. Gak ada yang sama. Gak ada yang sama. Jadi intinya bahwa kalau ada yang memiliki kebutuhan khusus, jangan dilihat sebagai kekurangan gitu ya. Betul. Tapi sebagai perbedaan yang harus kita syukuri malahan. Iya. Gitu ya. Cakep banget ya. Sih. Lumayan ya kak. Jago. Jadi banget gimana kalau kalau sebagai sutradara pesannya? Tentunya sebagai karya, pinginnya kita bisa diterima, diapresiasi oleh semua penyinta film. Khususnya di Indonesia, terus juga kalau untuk pesan yang mau kita sampaikan sebenarnya semua anak terlahir pasti punya dengan tujuan atau keinginan. Nah, tugas kita sebagai orang tua mendampinginya, mensupportnya biar mereka bisa tumbuh berkembang secara mandiri. Dan ini sebagai pengingat kita untuk bahwa pentingnya mengucapkan terima kasih dan kasih sayang, memberi kasih sayang kepada orang yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Kan. Jadi banyak sekali nih nilai-nilai yang menyenangkan dari film ini. Sekali lagi buat teman-teman, ajak keluarga menonton karena ini bisa ditonton oleh segala umur. Aman, aman. Ya. Jadi segala usia. Apalagi ini, porok anakku tuh banyak banget yang suka balet mereka itu. Oh, ya, pas ya. Mulai 23 Mei, jangan lupa bisa disaksikan di seluruh bioskop favoritnya teman-teman semua. Ya, nonton Down Swan sekali lagi gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman? Sudah. Itu aja kali ya, nonton aja jangan lupa. Nonton film Indonesia. Nah, itu juga penting banget. Iya. Kapal, thank you banget. Sama-sama. Ya, sama kakak. Semoga sukses filmnya. Dan kita nantikan juga karya-karya berikutnya ya. Sekarang sebagai penutup, kamu tuh beneran bisa balet gak sih? Contohin dikit tuh bagian baletnya. Please. Pengen lihat. Yuk, berdua sama aku. Karena aku jago banget. Gimana ya? Plie. Ini sepatunya ya. Karena sepatunya bukan harus ya. Harus pakai sepatu balet ya. Coba. Ya lagi. Ya. Plie. Yeay. Cantik banget. Thank you ya Disha, terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk semua hal tentang entertainment selama 24 jam sehari cuma ada di sini di insertlife.com. Kita pamit, bye-bye. Kok juga bisa? Ha 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 ha.